sudah jam 11 lewat, udah lapar, jadi makan bubur ayam di depan Rumah Sakit Umum Bekasi. Cukup enak untuk mengenyangkan perut. Saya datang tadi sudah di atas jam 10. Dokter sudah tidak ada yang praktek, jadi nanti kembali hari Senin saja. Ya, begitulah. Saya harus datang lebih cepat lagi. Jam 7 sudah jalan dari rumah ya. Ini situasi di Rumah Sakit Umum Bekasi. Ya, banyak yang sakit dan yang sehat mengantarkan yang sakit. Ya, bahagialah bagi mereka yang diberikan kesehatan. Karena melihat di sekitar sini banyak yang harus didorong dengan kereta pendorong karena tidak dapat berjalan, kakinya terganggu. Di sini ada dokter. Kata informasinya sudah tutup, nanti hari Senin baru ada, jam 7 sampai jam setengah 10 saja adanya. Ya udah, saya harus reschedule lagi hari Senin ya. Ya, saya sudah menuju Rumah Sakit Umum Bekasi. Itu yang kelihatan duduk sana, ini masih bisa dilalui dengan becak ataupun gojek. Cuma kita lihat dulu dari arah sini seberapa jauh dianya, baru kita gunakan gojek atau gojek ya. Tadi saya naik 15A turun di bulan-bulan ikut proyek Lotte. Tadi ada ibu turun di Lotte. Jadi saya mau menuju sana nanti. Artinya tadi dari MM saya sudah bisa pakai gojek, tapi masih merapa-rapa, belum tahu. Jadi baru inilah pengalamannya. Saya melewati tempat fotokopi. Mungkin saya mesti tanya lebih lanjut ya. Oke. Sudah lapar, aku mampir beli bubur ayam yang gak pedes. Ternyata Rumah Sakit Umum Bekasi ini di samping BPJS juga dan depan lapangan bola kaki. Ya, di sini ada bubur ayam di depannya.